juga. Ini ada apaan sih kok tiba-tiba? Hari ini kan kita ada press conference tentang saudari Bapak Pasya. Saudari? Sebentar Bu Boyen, ya. Sebelum Ibu Boyen bertanya-tanya kepada Pasya, kita ada teman-teman wartawan, boleh persilakan masuk boleh, ya? Boleh, boleh. Kita persilakan masuk untuk Bapak-Bapak wartawan. Kok rambutnya sama? Rambutnya sama semua ya? Iya, emang ya. Satu barbershop. Tapi sebelumnya dimulai saya absen dulu teman-teman yang datang ya. Cuma-cuma.com? Kapantau.com? Lipetan 6? Hadir. Semua sudah hadir. Sudah hadir. Ini dari PES. Terima kasih. Saya boleh ikutan press conference gak? Oh, boleh. Mau nanya-nanya juga boleh ya saya? Boleh, ikutan. Mau ikutan nanya. Mau nanya apa? Ya, mau nanya. Mau nanya apa, mau cemburu? Ngapain cemburu? Aku mah pembela kali, cewek aku juga ada di mana-mana, ngapain cemburu sama kamu? Boleh kan aku tanya-tanya? Ya udah, duduk silakan. Enggak ada kursi kan saya ini. Bang, saya mau nanya nih Bang ya. Bukan. Iya ini. Oke, kita mulai aja Bu Boyen, silakan. Tolong hargain ya Bapak Pasya ya. Iya. Saya penasaran nih nama asli Mas Pasya itu kan Sigit Purnomo kan ya? Iya, betul. Terus kok bisa berubah jadi Pasya itu boleh diceritain gimana ceritanya? Berubah jadi Pasya itu sederhana banget karena waktu itu kebetulan kawan-kawan di band itu ngomong kayaknya kita ini ngeband kalau vokalis gak pas deh kalau namanya Sigit gitu kan. Iya. Saya nanya, terus apa dong namanya? Katanya muka lo tuh gak ada muka-muka Jawanya sama sekali. Gak pas sama nama lo katanya. Terus ada inilah nama-nama orang-orang Turki katanya gitu. Terus yaudah lo nama lo Pasya aja. Padahal Pasya tuh kalau di Turki kan gelar ya. Oh kalau Pasya tuh gelar artinya? Gelar. Ya jabat lah biasanya kalau di luar. Pasya? Jabat. Kalau di sana. Kalau di Turki. Apakah itu artinya Anda juga makai terjun ke dunia politik? Pertanyaan saudara benar-benar menggelitik. Mungkin akhirnya begitu kali ya. Aku juga mau bertanya lagi nih Mas Pasya. Mas Pasya, pernah gak sih ada... Gue yang grogi banget. Ganteng banget, ganteng. Gue kalau orang-orang ganteng, gue ya. Pasya. Pegang, Yen. Pegang pipinya, Yen. Ih, jangan ada punya bini. Aku menyadari gak ada bininya. Pernah gak sih mengalami kejadian ditipu gitu pas lagi manggung gitu bareng Ungu? Biasanya yang paling apa namanya, yang kalau kita sebut ya, tidak sesuai dengan kontrak kita itu, biasanya hal-hal yang sifatnya teknis ya, seperti sound system yang gak sesuai dengan Raiders misalnya, terus ya hampir semua lah list-list yang ada di kontrak itu biasanya tidak terpenuhi, tapi Ungu itu band yang selalu apa ya, tepos liro ya. Selalu solid. Mencoba untuk berkompromi lah. Selama memang situasinya masih bisa ditolerir ya gitu. Kewajiban kita bukan sebenarnya begitu kita sampai di lokasi bukan pada IO tapi pada teman-teman yang sudah datang jauh-jauh bahkan mungkin gitu kan untuk nonton konsernya Ungu. Oh. Pernah sih pernah ada yang kayak gitu. Oke, kita buka question. Nah, ini dari cuma-cuma. Cuma-cuma. Cuma-cuma.com. Silakan bertanya. Siapa namanya? Oke, nama saya Alex dari cuma-cuma.com. Selama konser pernah enggak sih kayak ditimpuk batu gitu? Pernah. Batu sih enggak ya. Sepatu gitu. Ya ampun. Oh, udah pernah ngalamin ya? Udah pernah. Sepatu sepasang apa sebelah? Mereknya kelihatan lagi. Oh iya, masih sempat kelihatan kan agak gitu, agak lumayan kan agak slow-mo gitu pas jamnya. Iya. Oh, mereknya sempat kebaca baru kena. Sepatunya sepasang apa sebelah, Mas? Sebelah. Kalau udah kena mah. Apa? Kalau udah kena mah enggak penting mereknya, Pak. Kalau udah kena mah udah kena aja. Iya. Nah, kalau sepasang enak masih bisa dipakai dijual iya. lagi. Tapi ukurannya kali, ukurannya beda. Ada lagi bertanya? Nih terakhir nih. Nih Ali Oncom. Kapan tahu? Kapan tahu? Kayak di koran dulu ya. Dari kapan tahu? Yang kayak di koran dulu ya, Ali ya. Ali Oncom ya? Ya, izin bertanya Bang Pasya. Pertanyaannya ada rencana buat pindah band enggak? Bikin band itu sulit ya. Jadi jangankan pindah band, mau ngejaga band kita hari ini terus eksis, terus berkarya itu aja sulit gitu. Jadi saya tidak rekomen ya kalau punya band udah bagus terus kita pindah apa bubar gitu atau misalnya ya bandnya udah enggak berkarya gitu, sayang banget. Jadi enggak ada rencana bikin band baru, enggak ada. Ada yang bertanya, ini kan ingin bertanya kepada Bapak Pasya. Jujur saya tidak ada ingin pertanyaan karena dia ini kan lawan saya nanti di ruang sidang. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga saya mendapatkan beberapa kesimpulan yang menurut saya bisa menguatkan klien saya di persidangan nanti. Saya yakin saya bisa menang melawan Pasya dan juga tim penuntut.
Tahu nggak ya? Iya, apa ketawanya serem. Hmm. Ini saya dikritikin, Pak. Ini dikritikin tuh. Ya udah, kalau gitu press conference kita tutup. Jalan-jalan ke pasar, membeli bebek. Cakep. Don't go anywhere, we'll be right back. Oh.